Halo Bray, balik lagi bareng gue Fregi di channel Juru Teknologi. Di video kali ini gue mau review speaker terbaru dari Sonic Gear, yaitu Sonic Gear iOX Bar 3P. Seperti apa dan bagaimana suara yang dihasilkan dari speaker ini? Langsung aja kita bahas. Oke, sebelum kita bahas speakernya, seperti biasa kita lihat dulu dapat apa aja dalam paket pembeliannya. Pertama kita dapat buku petunjuk, lalu ada kartu garansi. Setelah gue cek di e-commerce Sonic Gears, garansinya itu 1 tahun guys. Selanjutnya kita dapat kontrolernya Sonic BTX AMP. Dan terakhir tentunya ada unit speaker Sonic Gear iOX Bar 3P. Sekarang kita lanjut bahas desainnya. Menurut gue desain dari speaker ini termasuk unik ya. Masih jarang passive speaker yang mempunyai desain yang seperti ini. Begitupun jika kita bandingkan dengan passive speaker Sonic Gear yang sebelumnya. Gak ada desainnya yang mirip dengan iOX Bar 3P ini. Desainnya tergolong fresh terutama di bagian depannya ini. Dengan bentuk garis-garis seperti ini dan terdapat logo serta tulisan Sonic Gear di bagian tengah, membuat speaker ini tampak estetik, apalagi kalau lampu RGB-nya nyala seperti ini. Namun sayangnya, sorry to say, desain dari speaker ini gue nggak terlalu suka ya. Gue lebih suka desainnya simple dan elegan kayak Sonic Gear Neox 250p RGB. Tapi ini balik lagi ke selera masing-masing ya guys, bisa jadi kalian justru suka dengan desain dari speaker ini. Untuk build quality dari speaker ini menurut gue dengan bahan plastik seperti ini udah cukup baik. Di bagian bawahnya ada karet atau rubber pada kaki-kakinya, jadi nggak licin dan nggak gampang kegeser. Oke, sekarang kita bahas fitur yang ada di speaker ini. Di bagian sini ada kabel untuk menghubungkan speaker dengan kontrolernya. Sama seperti mini soundbar Sonic Gear yang sebelum-sebelumnya, untuk semua pengaturan speaker iOX Bar 3P ini dilakukan melalui kontrolernya. Di sini ada tombol on-off sekaligus tombol mode-nya. Ada Bluetooth, AUX, dan FM mode. Lalu di sini ada tombol untuk mengatur RGB-nya, sekaligus tombol play dan pause. Mode RGB-nya cukup variatif dan membuat speakernya jadi lebih estetik. No RGB, no party, guys. Untuk dua tombol di bawahnya itu tombol forward dan backward. Terakhir di sini untuk mengatur volume suaranya. Desain, build quality, dan fiturnya udah, pasti kalian penasaran dengan suara yang dihasilkan dari speaker ini. Sekarang kita coba dengerin suara yang dihasilkan dari speaker Sonic Gear iOX Bar 3P ini. Nah, gimana suaranya menurut kalian? Kalau menurut gue suaranya jernih banget. Suaranya mantap dan dentuman bassnya empuk banget. Tadi volume di kontrolernya gue coba naikin ke 100%, tapi suara yang dihasilkan masih bagus dan nggak pecah. Gue suka banget sama suara yang dihasilkan dari speaker ini. Overall, kalau dari gue dengan harga Rp299.000 udah worth it banget dapet speaker dengan hasil suara yang mantap. Cocok banget dipakai buat dengerin musik, nonton film, atau buat main game FPS yang pengen suara tembakannya menggelegar. Kalau kekurangannya, gue nggak suka desainnya aja sih, tapi balik lagi ke selera masing-masing. Bisa jadi kalian justru suka dengan desain dari Sonic Gear iOX Bar 3P ini. Buat yang mau beli, linknya udah kita sediakan di deskripsi. Itu aja video review dari gue, makasih yang udah nonton sampai selesai. Jangan lupa subscribe, komen, like, dan share video ini. Jangan lupa buat follow juga media sosial kita seperti Instagram dan TikTok. Sampai jumpa di video selanjutnya. I'm a